Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDLicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat tercintanya. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai selebritis Indonesia, terutama Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas nih potongan-potongan video mengenai Vanessa Angel dan juga anak tersayangnya yang alhamdulillah selamat dalam kecelakaan maut yang menimpa Vanessa dan juga Bibi, suami tercintanya. Potongan video ini menunjukkan keadaan gala adik dari almarhumah Vanessa Angel dan juga Bibi. Alhamdulillah gala dalam keadaan sehat dan juga sedang dirawat nih di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Dan di sini juga banyak sekali empati dan juga dukungan serta doa yang terus mengalir untuk almarhumah Vanessa Angel dan juga sang suami Bibi. Dan yang menjadi sorotan netizen pada saat ini adalah sopir Vanessa, yang mana sopir tersebut dalam keadaan masih terluka, masih bisa nih menghapus instastory-nya yang mana menunjukkan bahwa di sana ada kecepatan yang sangat tinggi. Dan diyakini bahwa sopir tersebut tidak dalam keadaan ngantuk. Tubagus Jody menjadi salah satu tersangka dalam peristiwa tersebut karena pihak kepolisian tidak menemukan jejak rem pada saat olah TKP. Dan diyakini bahwa mobil yang dikendarai oleh Tubagus Jody melaju dalam keadaan yang sangat cepat, lebih dari 100 km. Ini rekam jejak story dari Tubagus Jody sopir Vanessa Angel yang telah dihapusnya. Story ini menunjukkan di kilometer 500, nggak jauh dong dari lokasi kecelakaan. Terlihat di sana bahwa posisinya sangat cepat, bahkan sangat kebut nih. Dan sama semua bisa menyaksikan bahwa story dari Tubagus Jody telah dihapusnya dan beberapa komentar telah dihapusnya. Wah, hebat banget ya Tubagus Jody dalam keadaan yang masih berduka, masih bisa dan sempat nih menghapus story dan juga komentar-komentar dari netizen. Dan salah satu unggahan yang paling mencolok dari Dokter Tita, mengantuk nabrak beton mobil ringsek, lo bawa Pajero kecepatan berapa bro? Lo bawa Pajero kecepatan berapa bro? Hantam kiri sampai ringsek, yeah, alhamdulillah lo selamat. Jadi seharusnya lo cerita sejujurnya ke polisi. Kita berduka, jelas sudah seharusnya berduka. Tapi kelalaian driver yang mengakibatkan dua orang wafat itu nggak bisa dibiarin. Apalagi dari penuturan polisi, drivernya mengantuk dari medsos, lo sempat update story pula. Ya semoga lo ngaku sejujurnya di polisi ya brother, daripada lo lolos tapi jejak lo delete story ada. Anaknya jadi yatim piatu lo bro. Sebagai orang tua yang punya anak gak akan tega dan prihatin masih sempat lo delete-delete komen netizen pula. Wis ngaku ahe bro di kantor polisi nanti, jujur kok kronologi epien. Bila curhatan Dokter Tirta yang ditunjukkan untuk sopir Vanessa Angel, semoga ya kasus ini segera terungkap nih. Jika memang lalai, semoga pihak kepolisian bisa memberikan penjelasan dan juga memberikan hukuman yang setimpal nih, agar semua sopir-sopir yang ada bisa lebih konsisten dan bisa menyadari bahwa bahaya akan menimpa jika dibawa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini sedikit gambaran kecelakaan yang dialami oleh Vanessa dan sang suami. Kira-kira seperti ini kecelakaan mobil Vanessa Angel dan keluarga.
dihantam dari sisi kiri ya. Dan Vanessa pun terpental keluar dan juga sang suami dipastikan meninggal di tempat karena kondisi mobilnya melaju dengan kecepatan yang sangat cepat di atas 100 km. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan juga untuk Vanessa dan sang suami. Semoga ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak kalah heboh di sini ada Dedi Sumargo yang mengunjungi pemakaman dari Vanessa dan sang suami, di mana sempat ada percakapan antara Denny dan juga Vanessa Angel yang mereka sudah sepakati akan bertemu membicarakan pekerjaan selanjutnya. Namun Allah berkehendak lain, Vanessa dan sang suami terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Denny Sumargo mendatangi pemakaman dari Vanessa dan Bibi, suami dari Vanessa Angel. Dalam kondisi keluarga dari Vanessa dan juga Bibi, semua merasa kehilangan, bahkan semuanya merasa sangat sedih nih karena kematian mereka berdua begitu cepat, bahkan meninggalkan anak tercintanya yaitu Gala. Semoga Gala sehat selalu. Dan inilah proses pemakaman Vanessa dan sang suami yang dipersatukan dalam satu liang lahat cinta abadi dan cintanya sampai mati nih. Semoga Vanessa dan juga sang suami bisa dipertemukan di surganya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Jadi inilah prosesi pemakaman Vanessa dan sang suami yang dilakukan hari ini Jumat 5 November 2021 dan dihadiri oleh beberapa sahabat dan juga keluarga. Terlihat di sana isak tangis dari keluarga yang sangat mendalam yang ditujukan untuk Vanessa dan sang suami Bibi. Semoga amal ibadah Vanessa dan suami diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk Vanessa dan juga sang suami. Dan dilansir dari Crazy Red Surabaya, ungkap keperluan Vanessa Angel ke Surabaya. Jual Vanessa Angel ke Surabaya salah satunya untuk bertemu Crazy Red Surabaya, Tom Liwafa dan istrinya Delta Hesti. Sebagaimana diketahui, Delta Hesti mempunyai usaha kecantikan, perhiasan dan juga fashion. Sebenarnya untuk acara beliau hubungannya sama istri saya dan beberapa teman-teman, karena Vanessa ada hubungan bisnis dengan teman-teman di Surabaya, ujarnya. Lantaran memiliki hubungan dekat, anak Vanessa Angel kini dalam pengawasan Crazy Rich Surabaya. Bahkan sang istri langsung ke lokasi kejadian setelah dapat kabar dan ke rumah sakit Jombang untuk menjemput Gala, kemudian dibawa ke RS Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan terlihat di sini istri dari Crazy Rich Surabaya menggendong anak dari Vanessa Angel. Berita ini dilansir langsung dari story Tommy Liwafa. Foto sebelah kiri menunjukkan istri dari Liwafa, Gala, sama istri saya di RS Bayangkara Nganjuk. Minta doanya insya Allah bisa sembuh dengan cepat, amin ya rabbal alamin. Dan sebelah kanan di sini juga dari Tommy Liwafa menuliskan, sahabat semua, Gala memang mengalami luka memar di bagian mata, namun insya Allah kondisi baik dan sudah dalam keadaan sadar. Dalam kejadian tadi, istri saya langsung bergerak cepat untuk membantu proses di rumah sakit di Surabaya menuju ke Nganjuk. Sekarang Gala dengan istri saya, karena suster juga keadaan dilarikan ke rumah sakit Surabaya. Saya nggak bisa update foto-foto dan penjelasan kronologi karena bukan kapasitas saya. Biar pihak yang berwajib yang menjelaskan kronologinya, begitu tulis Tommy Liwafa. Dan juga sang istri yang saat malam itu berada bersama Gala nih sahabat. Dan Tommy Liwafa dan sang istri akan menanggung semua kehidupan dari Gala, dipastikan sampai sukses. Seperti diketahui, Vanessa dan Bibi mengalami kecelakaan di ruas tol Nganjuk saat menuju Surabaya. Penyebab kecelakaan tersebut diduga karena sopir mengantuk. Tinggalan sopir dan asisten Vanessa yang selamat dari kecelakaan itu mengalami luka. Dari unggahan Delta,
Ida berjanji pada Vanessa dirinya dan teman-teman lainnya akan menjaga gala. Itulah unggahan dari salah satu Crazy Red Surabaya yang memastikan bahwa kehidupan dari gala akan ditanggung olehnya dan juga teman-teman di Crazy Red Surabaya. Inilah video cuplikan ketika Vanessa mengungkapkan kebahagiaannya untuk gala. Dan di sini Vanessa mengungkapkan isi hatinya untuk gala sebelum beliau wafat. Mama sayang banget sama kamu gala. Mama bakal jagain kamu sampai kapanpun. Terlihat di sini sangat sedih nih ya raut wajah dari Vanessa Angel. Dia kan gak ngerti apa-apa. Dia harus dicintai. Karena aku pun tumbuh tanpa belayan dan cinta dari kedua orang tua. Inilah salah satu cuplikan video yang membuat para sahabat bersedih nih. Karena sepertinya Vanessa sudah ada sinyal dan sudah ada firasat nih akan meninggalkan gala. Dan di sini isi pesannya sungguh sangat menyentuh hati. Vanessa berpesan kepada gala bahwa Vanessa akan pergi untuk selama-lamanya. Terlihat raut wajah dari Vanessa sangat tulus karena memang benar-benar sayang nih sama anak tersayangnya yaitu Gala. Semoga setelah besar Gala akan melihat video ini ya dan merasakan bahwa betapa sayangnya sang ibu terhadap Gala. Itulah ungkapan yang ditunjukkan Vanessa Angel terhadap anak tersayang. Dan inilah lantunan nyanyian yang dibawakan oleh tim Bronis TV, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan juga Robin Onsu ketika di Bronis TV siang ini mengenang kepergian dari Vanessa Angel dan juga sang suami Bibi. Semoga Vanessa dan suami tenang di sisi Allah dan mendapatkan surga yang indah. Amin ya Robbal Alamin. Minta doanya ya para sahabat agar Gala selalu sehat dan bisa menjadi anak yang soleh. Amin ya Robbal Alamin. Inilah bentuk kesedihan tim Bronis TV yang ditunjukkan hari ini saat pemakaman dari Vanessa Angel. Tak hanya host dari Bronis TV, tapi mungkin kita semua merasa kehilangan karena sosok Vanessa Angel yang baru-baru ini terlihat sangat mesra dan juga terlihat sangat santun terhadap sang suami ini. Sehat selalu untuk semuanya dan kita doakan semoga Vanessa dan sang suami tenang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kecelakaan yang menimpa mereka bisa menjadi ibroh dan pelajaran bagi kita semua bahwa pada saat mengendarai mobil ataupun motor tidak boleh dengan kecepatan yang tinggi. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan potongan video demi video dari kisah percintaan Vanessa dan sang suami yang meninggal begitu tragis akibat kecelakaan dan kelalaian dari sang sopir. Dan menurut beberapa informasi, sopir dari Vanessa Angel memang orang yang suka ugal-ugalan apalagi ketika mengendarai mobil nih. Untuk penyidikan lebih lanjut kita serahkan ke pihak yang berwajib. Semoga semua kasus ini dapat diungkap ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan ketika bepergian jangan lupa pastikan kendaraan kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan pastikan tidak mengantuk apalagi mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke sahabat, selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.